Besti, sebentar lagi kita udah mau sampai di Museum Rongga Warsito Semarang. Nah, ini nih, bentar lagi. Jadi, bisnya itu berangkat dari Museum Rongga Warsito. Rasanya udah gak sabar naik bis tingkat tinggi keliling kota Semarang. Oke, kita foto-foto dulu ya sebelum berangkat naik bis. Akhirnya ada di jalan bis. Sebentar lagi kita mau berangkat. Senang banget rasanya bisa ngumpul dengan berkeliling kota pakai bis double decker ini. Jadi yang kita naiki ini namanya si Kuncung ya guys. Sebelum berangkat kita mau berdoa dulu supaya perjalanan ini lancar. Di sini ada juga bapak-bapak petugas yang menjelaskan tentang ikon-ikon kota Semarang yang bakal kita lewati. Jadi sepanjang perjalanan nanti teman-teman akan mendapatkan banyak informasi soal jalan-jalan dan juga ikon kota Semarang yang bakal dilewati. Berkeliling kota naik bis double decker ini. Teman-teman di rumah juga bisa banget cobain ya bis wisata yang satu ini, gratis. Tapi yang pasti teman-teman harus menjaga kebersihan, karena di dalam sini kita dilarang keras untuk makan, apalagi makan es krim. Khawatirnya nanti kalau jatuh, tumpah, pasti akan mengotori bis. Jadi teman-teman harus tetap menjaga kebersihan ya. Nah, saat ini aku duduk bareng Suster Krista, Suster Kepala Sekolah di SD Kebon Dalam 2. Terima kasih ya Suster sudah mengajak aku dan teman-teman untuk naik bis wisata ini. Sudah sampai ke Sungai Banjir Kanal Barat. Di sini ini di hari-hari tertentu ya akan ada pertunjukan air mancur menari, cantik banget. Teman-teman udah pernah lihat belum? Nah, akhirnya kita sampai di salah satu ikon kota Semarang yaitu Tugu Muda.
jauh di dekatnya ada juga bangunan peninggalan, yaitu Lawang Sewu. Teman-teman udah pernah masuk ke dalamnya belum? Kalau aku sih pernah. Nah, kita sebentar lagi udah mau sampai ke 0 km kota Semarang di depan gedung keuangan negara. Jadi bisnya akan berhenti, kita akan transit selama beberapa waktu di sana. Kemudian kita akan berjalan ya ke kawasan Kota Lama. Turunnya pelan-pelan ya. Kita akan berbaris dulu yang rapi untuk menuju ke kawasan Kota Lama. Cuaca di Semarang memang agak panas sih, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita seru-seruan bareng sama teman-teman. Biarin dulu aja nih bisnya berhenti di sini. Jadi ini tempat kita transit ya teman-teman. Karena kita harus berjalan sebentar untuk menuju ke kawasan Kota Lama Semarang. Kita akan berkunjung ke Gereja Belenduk, kemudian ada Taman Sri Gunting. Pokoknya seru deh bareng teman-teman. Foto-foto dulu ya dengan suster dan juga bapak ibu guru pendamping. Sabar nih untuk segera jalan-jalan di Kota Lama. Ini apa ya namanya? Tunggu ya. Jadi guys, di kawasan Kota Lama ini nggak cuma kita hanya bisa jalan-jalan aja, tetapi kita juga bisa nongkrong, makan, karena di sini banyak restoran dan juga tempat untuk wisata kuliner. Di kawasan Kota Lama ini juga banyak sekali spot-spot foto seru yang bisa kita manfaatkan ya buat foto-foto cantik. Contohnya di Taman Sri Gunting ini nih, tempatnya adem banget. Lokasinya ada di sebelah Gereja Belenduk ya. Jadi sambil duduk-duduk kita bisa menikmati
anggunnya gereja Blendong ini. Makan, capek, setelah jalan beberapa waktu tadi, kita mau makan dulu sebentar, ngemil-ngemil dulu di taman, karena udah lapar ternyata ya. Nah, segitu dulu perjalanan Hai bareng teman-teman di SD Kebon Dalam 2. Naik bis double decker berkeliling kota Semarang dan ayo akan menikmati kawasan kota lama dulu ini bareng teman-teman. Sampai ketemu lagi di cerita Hai selanjutnya. Bye-bye.